Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kang Setio. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengecek nomor Telkomsel. Nah teman-teman, sebenarnya cara mengecek nomor Telkomsel ini sudah saya buatkan tutorialnya ya. Mungkin buat kalian yang masih ketinggalan atau belum tahu bisa tonton video yang ini. Nah, untuk mengecek nomor, sebenarnya kalian kalau misalkan punya pulsa, kalian bisa hubungi salah satu kontak di HP kalian, ya terdekat lah teman kalian. Nanti di sana akan terlihat nomor kalian, teman-teman. Nah, yang kedua kalian juga bisa menggunakan My Telkomsel ya. Kalian bisa gunakan My Telkomsel yang bisa kalian download di Play Store. Nah, akan tetapi di sini saya nggak menggunakan kedua cara itu. Tapi di sini saya menggunakan kode dial, teman-teman. Nah, ini yang ketiga ya, opsi yang ketiga kita bisa menggunakan kode dial. Nah, kode dialnya sama aja, teman-teman. Langsung saja praktik ya, teman-teman. Yang pertama silahkan buka aplikasi telepon di HP kalian ya. Nah, di sini silahkan ketikkan bintang 808 pagar. Nah, kode ini menggunakan tarif ya teman-teman. Kalau ini kan kartu AS, punya saya Telkomsel AS ya. Ini biayanya sekitar 100 rupiah ya, 100 rupiah. Tapi kemarin-kemarin itu kalau nggak salah cuma 50 rupiah. Nah, ini kita coba aja langsung bintang 808 pagar ya teman-teman. Kemudian panggil. Nah, ini kode USSD sedang berjalan. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngeceknya lewat SMS, untuk sementara ini belum ada caranya ya teman-teman. Nggak tahu, kalau misalkan kalian punya caranya silahkan hubungi, bukan hubungi ya, komentar di kolom komentar ya. Nanti coba akan saya ikuti. Nah, di sini udah muncul teman-teman. Ini nomor A saya dan layan ini dikenakan tarif 100 rupiah ya, termasuk VPN. Ini ya. Ya mungkin itu aja sih teman-teman, caranya sangat gampang ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang memang belum tahu video saya sebelumnya. Kalian bisa tonton video ini. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye-bye.